Video muzik terbaru Dato' Alif Syukri dan Baby Shima yang mula dipertontonkan kepada orang ramai di laman sosial menjadi trending nombor satu di YouTube hanya selepas tak sampai 24 jam dikeluarkan. Lagu yang berjudul Baby Sayang itu telah mendapat lebih dari 500 ribu tontonan dalam masa tidak sampai satu hari. Pencapaian terbaru Dato' Alif Syukri itu dikongsi bersama di dalam satu video live di media sosial beberapa hari lalu. Namun, video muzik tersebut telah mendapat kritikan ramai netizen disebabkan mutu nyanyian Dato' Alif Syukri yang dikatakan terlalu rendah untuk diiktirafkan sebagai seorang penyanyi. Ini diakui sendiri oleh penyanyi rock terkenal Dato' Awi di dalam satu komen yang dibuat olehnya. Tidak puas hati dengan kritikan yang dibuat oleh Dato' Awi, Dato' Alif Syukri tampil di dalam satu video live bahawa video muzik terbarunya itu hanya bertujuan untuk menghiburkan orang ramai tanpa mengganggu periuk nasi artis-artis lain di Malaysia. Saksikan. Macam-macam sangat dugaan yang saya alami 10 jam, ya Allah. Trending number one. Saya tak sangka. Saya teringin sangat jadi penyanyi. Saya teringin sangat bakat saya dikedepankan walaupun ramai orang kata saya buat gimmick. This is not gimmick. Saya lalui satu detik yang begitu. It's not easy. Dan saya buat lagu ni bukan untuk glamour, tapi saya nak menghiburkan rakyat Malaysia. Dan akhirnya rakyat Malaysia menghargai bakat saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menyokong lagu Baby saya 10 jam trending. Sumpah dengan nama Allah, saya tak sangka. Terima kasih. Terima kasih. Tak tahu dia. We love you. Terima kasih. 10 jam. I'm very very happy. Terima kasih. Number one guys. Kalau ada hamblau yang datang nak mengacau industri ini, maka kami ini jadi marahlah. Janganlah curi industri kami. Di mana persatuan-persatuan ni? Dan di mana menteri-menteri? Takkan satu menteri pun, takkan tak ada satu pun menteri yang bijak pandai. Okey, Dato' Awi cakap suara awak tak sedap. Macam ni Dato' Awi, saya nak jawab balik. Kepada Dato' Awi, Allah bagi Dato' Awi suara sedap. Suara saya mungkin kurang sedap, tapi saya ada peminat saya tersendiri. Jadi terima kasihlah kalau Dato' Awi perli saya ke hina suara saya okey. Saya tak nak balas apa-apa sebab bagi saya, I have my own peminat. Saya record lagu ni sendiri. Saya tak ada paksa orang untuk nak mendengar lagu saya. You nak dengar pukul berapa ni, you dengar. Tak ada masalah kalau you all nak menghina saya ke, you all nak mengecam saya ke, tak ada masalah. Sebab bagi saya, lagu saya, saya suka saya buat. Saya bukan keluar dekat TV, saya tak minta duit orang. Jadi saya tak nak gaduh-gaduh dengan orang. Hidup ni biar orang hina, dek. Kita jangan bergaduh dengan orang. Peminat-peminat saya banyak kat luar sana, dek, nak dengar suara saya. Hampa yang tak nak dengar tu tak ada masalah. Faham? Ha, itu je lah saya nak cakap. Saya nak main gym. Ya? Okay, biar penting jangan saya manggari. Ha. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.